اللهم صل على رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين الفاتحه الحمد لله رب العالمين يا ابن الله يا سيدنا شراط الذين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وما ذكره النادم رحمه الله من الكراهه وما ذكره وما بدلين كترانان ذكره سيامكن جلساكي هم رحمه النادمو أسركي أي نادم رحمه مكمك بلسه مرحمة الله بسر الله من الكراهة كنيتانا دري بنيابنيا كما كروان من الكراهة كنيتانا دري بنيابنيا كما كروان إنما هو بسنتي نعمة Innama huwa pastena tinengma firaun panika buru mimma dari perkara dukiro sing disebut ing kima wa ma fi syar' ibn anapon ile lem hukum syara fa huwa maka tining nazar ja izun panika online kama ketika terangan asara wa syampun apari isyara ki musannif Idzalika marengka disah al-madhkur fil mukhtasari idul kitab al-mukhtasar ikaulihi kalaban terbuna kiai musannif wa ma bandini barakarada barusya munajilasa kihu mareng ma'anna di mufasira kiai nadim rahimahu mukamu kabillasahu marimma allahu basira allah minal karahati nyata nabi banyak-banyak kamakruan innama huwa pasinati ningma firulun panika buruh mimma dari parkara untuk kira siampuni jilasaki ingkima wa ma fi syar'i banana punidun hukum syara wa ma fi syar'i banana punidun hukum syara fa huwa makatining nador jaizun panika oleh Kama ketika keterangan asyara sempuan apari isyara kiai musannif Idhalika maringka disa'al madhkur Fil muhtasari irin kitab al-muhtasar Bikaulihi kalaban tebuna kiai musannif Wahallahuma hatta nadral farjam kal milki intaha Wahallaban halal inki nadar Wahallaban halal inki nadar Lahuma maring zawjaini Lahuma maring zawjaini Hatta nadar Sampai ngabas inki man Al-farja maring farji Wahallaban halal inki nadar Lahuma maring zawjaini Hatta nadar Sampai ngabas inki man Al-farja maring farji Al-milk ya katia andin tibi Intaha apon totok wana padebu Yang dimaksud pada keterangan di sini adalah sesungguhnya bagi kita laki-laki atau perempuan dilarang untuk melihat kemaluan sendiri kecuali itu ada keperluan apalagi melihat kemaluan orang lain tidak boleh sang kemarin besnya apa sih di orang jin tipi badan tapi tak muntah penting tidak boleh bagaimana caranya untuk bisa kita melihat umpama mau pipis ya boleh karena itu memang al hajatihi karena pada kebutuhan pada hajat kemudian tidak boleh dibuat mainan jadi orang yang mau pipis tidak boleh main umpama laki-laki pipis kemudian kemaluannya itu datangnya itu dibuat mainan itu tidak boleh nah, kenapa karena itu bisa mengakibatkan bisa kencing batu atau bisa anyang-anyangan katanya kitab itu cacar kemudian di sini ada kalimat lagi wa ma fi sa'i fa huwa jaizun merukum syara itu adalah boleh sebagaimana dijelaskan kitab Muhtasar akan tetapi bolehnya itu adalah minal karahati dari banyak-banyak hukum seperti hukum kemakruhan jadi hukumnya makruh ngabes din orang lain ngabes din tibi hukumnya makruh akan tetapi dalam kitab Al-Muhtasar ada yang perbolehkan
Kemudian bagaimana jika itu suami istri? Wahalla lahuma hatta nadal faraja kal milki. Wahalla ban halal inkinator lahuma ika andi atau maring kedua nazauja ini. Sauja ini itu artinya adalah suami istri. Hatta nadara sampai ngabas inkiman atau inki zauj al faraja kepada farji kal milki katian intibi. Itu dalam kitab di sini, dalam kitab Al-Muhtasar, di sini boleh bagi seorang suami melihat kemaluannya istri, itu boleh hukumnya. Begitu juga istri. Di sini menurut pendapat dalam kitab Al-Muhtasar. Kemudian di sini, wasu'ila Ibnu Qasim, bagaimana menurut Imam Qasim di sini? Cerita selanjutnya, apakah boleh, apakah makruh, atau kan haram di sini hukumnya. Wasu'ila Ibnu Qasim an dzalika fa'abahu wa kadza yukrahul kalamu inda al-jima'. Wasu'ila bani tanya aki Ibnu Qasim pasal Imam Ibnu Qasim an dzalika marang hadisa nadrul farji. Bagaimana hukumnya? Fa'aba maka ngunangaki atau ngoliaki engki nadrul farji hu marang dzalik. Fa'abahu maka awunanga kiki munukosim humareng nadrul farji. Di sini. Jadi kalimatnya di sini Imam Ibnu Qasim tanya aki. Ia beri pertanyaan. Wasu'ila bani tanya aki. Diberi pertanyaan Ibnu Qasim pasal Imam Ibnu Qasim. Andalika dari nadrul farji. Maka Ibnu Qasim menjawab. Fa'abahu maka awunanga kiki Ibnu Qasim humareng nadrul farji. Fa'abahu maka awunangaki inki Ibnu Qasim humareng dhalik atau marek nadrul farji. Wa kadal sebila kecukan nadrul farji yukrohui makrawaki al-kalamu konapa penta indir jima ina laikana ajima. Ikawali sallallahu alaihi wasallam karena debun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana debun kanjeng Nabi? La yuksiru ahadukumul kalama indal jima'i fa innahu minhu yakunul khars. La yuksiru cek banyak ahadukum pasera salak situ ngati bengkapi. Atau janganlah kalian memperbanyak ahadukum yaitu kalian semua atau diantara kalian semua al kalama terhadap ngobrol al kalama de aga caca indal jima'i nalaikana ajima. Fa innahu maka suamu nantini ahad minhu dari la yuksiru yakunu paneka badah engki ahad al khorsu paneka buih. Hadis di sini yang diterangkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diperbolehkan memperbanyak abenta acaca inalaikana kumpul suami istri. Kenapa alasannya? Ini hal itu bisa mengakibatkan anak yang dilahirkan nanti al-khorsu bisa andi sepat bu bui begitu. Kala Ibnu Haji ada usaha Imam Ibnu Haji, kala ada bu Ibnu Haji pesan Imam Ibnu Haji wayang bawe ben patot ayi cetane bahada katu acewin ayi tane bahada katu acewin ma maring kelakuan yef alu sing lakone hu maring ma ba'dun nasi pasir setengahnya banyak-banyak manusia. Wayang bawi bambatot ayat cita'ni badak kutu acewin ma maring kalakuan yaf'ala singalakon nehu maring ma ba'dun nasi pasir setengahnya manusia. Wayang bawi bambatot ayat cita'ni badak kutu acewin ma maring kalakuan yaf'alu singalakon nehu maring ma bantun nasi pasir setengah banyak-banyak manusia. Wal kudus ila banoyat banukum kuyat re pertanyaan anhu dari ma malikun pasal imam ibnu malik. Wal kudus ila banukum kuyat re pertanyaan anhu dari ma malikun pasal imam ibnu malik. Fa angkaru maka mungkirin imam ibnu malik wabahu banyacat inti ibnu malik hu maring ma. Fangkara maka mungkir engki ibnu malik wa bahu banyaca engki ibnu malik hu maring ma huwa tining ma anna khiru panika melanceng suara asyikato anna khiru panika melanceng suara asyikatu seta bagus.
Dalika puna pagadis annahiru liannahu karasan kuna tining dalik lam yakun panikata badaing ki dalik min amaliman panika dari banya-banya kalakona oreng min amaliman panika dari banya-banya kalakona oreng mata sepon kalebat ingkiman Kolan tabu ibnu Rusdi pasrah imam ibnu Rusdi innama kuriya pastena imak rawaki dalika puna pagadis annahiru Liannahu kana sangkuna tining dalik lam yakun panika ta padaiki dalik min amaliman panika dari banyak-banyak kalakuna oreng mado sampun kalebat ingkiman intaha ampun totok wana padebu summa kola maka kare-kare debu ingkina dim summa kola maka kare-kare debu ingkina dim Akan tetapi di sini dijelaskan mirip pendapat Imam Rusdi bahwasanya dimakruhkan bagi seseorang an-nakhiru. Apa an-nakhiru? Yaitu melanceng suara ketika dia berkumpul dengan suami istri. Tidak boleh melanceng suara. Tidak boleh begitu. Jadi bahasa dalam kitab ini harus pelan-pelan. Kemudian, kenapa tidak diperbolehkan untuk an-nakhiru di sini? Atau memperpanjang suara? Kenapa tidak diperbolehkan? Lam yakun min amaliman mato. Karena hal itu termasuk di kelakuan orang secuba ben hal itu mengakibatkan terhadap sifat anak nanti bisa tidak bisa bicara. Di sini keterangannya. Sebagaimana debu nakinatin dalam natoman sumakola maka kare-kare debu ingkinatin. Bagaimana? Wahdar min al jima'i kurhan wajatani ifrad kirfati li farjai najatani semua. Wahdar min al jima'i kurhan wajatani ifrad kirfati Wahdar ban Aceh unatibin, wahdar ban Aceh unatibin, inal jima'i nyatana di banyak-banyak jima. Kurhan halai kapaksa, kurhan halai kapaksa. Wajatanib ban Aceh unatibin, wajatanib ban Aceh unatibin, ifroda khirfatin, dek kamakatibi rambing, ifroda hirakoti, dek kamakatibi rambing. Li farjaini maring farji dua. Ijitanib Aceh Una Sambian. Ijitanib Aceh Una Sambian. Pada bed di sini itu menjelaskan sekaligus menggambarkan kepada kita bahwasannya kita tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri itu secara terpaksa. Dan tidak boleh menyendirikan kain yang dimana kain itu terdapat dua wanita, artinya tidak boleh menggabungkan dua istri dalam satu rumah, itu tidak boleh dan itu jarang dan itu sulit untuk diterapkan. Coba saja kalau bisa ada rumah dua istri, ini sulit untuk diterapkan, itu sulit walaupun sebagian itu ada tapi sulit. Contoh gini, ada orang itu sangar, ya sangar, orang itu kuat, sangar, ditakuti di mana-mana. Tapi ketika menghadap istri sendiri takut malah. Itu, tidak tahu kenapa. Itu karena istri itu ada pengaruh di situ. Jangankan orang lain, di sekitar kita saja itu sulit untuk meletakkan dua istri dalam satu rumah. Karena ada pepatah mengatakan tidak ada dua nahkoda dalam satu kapal. Kalau ada dua nahkoda itu tidak mungkin. Yang satunya itu bukan nahkoda, akan tapi pendamping nahkoda atau wakil dari nahkoda.
ya sama aja dengan mobil, tidak ada dua supir di dalam satu mobil, tidak ada. Yang A1-nya itu bukan supir, tapi kernet. Yang satunya supir, satunya kernet. Dan jika ini terjadi, apakah ada? Ada, apakah sampai tiga kumpul satu rumah? Ada. Cuma itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil, apalagi info terbaru entah ini benar atau tidak, katanya itu nanti akan dijadikan undang-undang. Apa hukumnya pemerintah itu akan diberlakukan undang-undang suami boleh menikah lagi. Jika suami, jika istri menolak, itu kena pasal undang-undang katanya. Repot ada ya, Pak. Repot. Memberi keleluasan bagi seorang suami untuk menikah lagi. Entah ini disetujui atau tidak, apakah ini hanya informasi saja, tidak tahu. Jelasnya tidak tahu. Ya, kalau secara hukum agama memang memang boleh. Allah saja tidak melarang. Selama mampu. Tapi jika tidak mampu, satu saja. Failan ta'dilu fawahidah. Begitu. Tapi jika sama pemerintah nanti ini ditetapkan, dijadikan undang-undang, jika istri menolak suaminya menikah lagi, akan kena sanksi 100 juta. Bahaya atau bahaya? Bahaya bagi perempuan. Mungkin aturan seperti ini mungkin apa itu menyesuaikan dengan hukum agama mungkin. Karena dalam hukum agama itu memang diperbolehkan. Tidak tahu keputusannya nanti bagaimana, saya tidak tahu. Apakah ini merugikan sama perempuan? Wallahualam juga tidak tahu apa ini merugikan atau menguntungkan. Di sisi lain yang merugikan, di sisi lain menguntungkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena perempuan yang merasa dirugikan itu kan ada penggantinya. Cik saking kalapan itu tak peterawat karena berbohongnya begitu. Tapi di sini sulitnya apa? Menerima kan urusan hati. Urusan hati. Sulit perempuan itu untuk dimadu karena pekerjaan yang paling dibenci oleh wanita itu adalah dimadu. Perempuan bisa suka sama laki-laki dan menyimpan perasaan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 40 tahun, 50 tahun. Bisa dia tahan, tapi dia tidak bisa menyimpan rasa cemburu walaupun sedetik. Karena banyak kasus-kasus di luar itu, wanita itu menabrak pelakor. Begitu kan? Banyak wanita itu, marah-marah di tengah jalan karena ketahuan punya yang lain. Kenapa? Dia sudah tidak memikirkan sifat malu, karena malunya itu sudah hilang, terbakar oleh emosi. Begitu. Sehingga hal ini mengakibatkan dirinya itu bisa terhina dengan sikapnya sendiri. Nah, di sini kuncinya. Bagaimana cara agar kita keluarga itu tetap berjalan baik? Maka caranya adalah menjalin komunikasi yang baik. Suami komunikasi dengan istri, istri pun jangan komunikasi dengan suami. Harus sang suami harus musyawarah dengan istri, istri pun harus musyawarah dengan suami. Karena setiap keputusan tidak mungkin itu diputuskan oleh istri, tidak mungkin. Tetap keputusan paling utama itu adalah tetap ada di suami. Karena laki-laki tetap arijalu qawwamun 'ala nisa. Tetap suami menjadi imam. Sehebat apapun perempuan, sebesar apapun gaji seorang perempuan, dia tetap makmum bagi seorang laki-laki. Sepintar apapun seorang wanita, secerdas apapun seorang wanita, dia tetap adalah makmum untuk seorang laki-laki. Itulah kodrat seorang wanita. Kodratnya seorang laki-laki itu adalah imam. Bukan karena punya suami gak begitu banyak bicaranya, sedangkan istrinya itu banyak bicaranya, seakan-akan suaminya itu kalah sama istrinya. Tidak boleh.
tetap keputusan utama itu ada di suami, karena surganya itu sudah berpindah dari orang tua kepada kaki suami. Surganya wanita itu ada di telapak kaki suami. Tanpa izin suami, surga pun tidak akan dia dapatkan. Paham? Bukan karena dia punya jabatan, istrinya punya jabatan, gajinya besar dengan suaminya, gajinya kecil, seakan-akan dia tertindas di dalam keluarga itu. Tidak boleh. Tanpa suami, surga pun akan tertutup. Tanpa suami, tanpa ridho suami, surga pun akan tertutup. Karena ridho-nya Allah bersama ridho-nya kepada seorang istri. Begitu. Dan jadilah istri yang soleh sebagaimana dalam Al-Quran itu adalah qanitatun hafidhatun lil waibi bima hafidhallah. Jadilah istri yang solehah, qanitatun situ, yang tunduk ketika suaminya tidak ada di lil waibi bima hafidhallah. Dia bisa menjaga harkat martabat keluarga. Itulah inti daripada inti seorang istri solehah. Maka dinyanyikan sama lagunya Roma Irama itu istri solehah. Bagaimana seorang suami yang soleh? Seorang suami yang soleh adalah suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab dohir dan bertanggung jawab secara batin. Dohir itu mengacu berbagai macam, banyak kalau dijabarkan. Ekonomi, kemudian mendidik. Nah, tanggung jawab seorang orang tua adalah tetap mendidik anak-anaknya. Itu sebenarnya tugas seorang anak, itulah diajarkan oleh kedua orang tua. Berhubung seorang suami sibuk mencari nafkah, sibuk mencari ekonomi, maka anaknya itu dipasrahkan terhadap lembaga, dipasrahkan terhadap pondok pesantren. Maka di sini tugasnya seorang ayah berpindah kepada guru di sini. Orang tua tidak mampu untuk mengajarkan sendiri, orang tua tidak mampu untuk mendidik sendiri, dipasrahkanlah kepada pondok pesantren. Di sini kuncinya. Maka jadi siswa atau santri tidak boleh berani, satu kepada orang tua yang telah melahirkan, yang kedua kepada guru yang telah mendidiknya. Jika kalian berani pada dua ini, surga pun kalian tidak akan pernah kalian dapatkan. Barokah ilmunya pun tidak akan kalian dapatkan. Surga pun tidak akan kalian dapatkan. Begitu. Jadi dua ini adalah cimat. Apa namanya, ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kalian. Orang tua tidak bisa. Tanpa orang tua kalian tidak bisa. Sampai seperti sekarang ini, yang membiayai orang tua itu pantang menyerah mencari ekonomi, hujan, panas, siang, malam, hanya semata-mata demi keluarga di rumah. Keluarga itu ada istri dan anak. Dia tidak tahu panas, tidak tahu waktu. Hanya mencari nafkah untuk keluarga. Di sini. Malah kalian berani sama kedua orang tua. Elak nabi Allah. Kalau tanpa mereka, kalian tidak bisa seperti sekarang. Yang kedua adalah guru kalian. Tanpa sekarang, tanpa ada didikan guru kalian, tidak akan pernah mempunyai akhlakul karimah, tidak akan pernah mempunyai ilmu. Nah, guru adalah gambaran dari Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Warisannya Rasulullah adalah guru, ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ini kalian perhatikan, jangan sampai berani kepada dua ini, jangan sampai kalian su'ul adab pada dua ini. Satu adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Karena dua ini adalah yang akan menyelamatkan kalian nanti dari api neraka dan mengantarkan kalian nanti ke surga. Tanpa restu dua ini kalian tidak bisa kalian.
apa ini. Kira kuncinya kali itu tidak boleh berani sama kedua orang tua dan guru-guru karena dia mengajarkan ilmu agama sehingga kali menjadi orang yang soleh dan soleh. Wallahualam. Kalamun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun.